Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Nah, kali ini saya akan keliling-keliling Kota Bojonegoro ya. Ini saya di depan BNS. Nah, itu BNS-nya di sana. Itu ada kelihatan biang lalanya ya. Itu. Jadi kita mulai dari depan BNS. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sendiri untuk keliling-keliling di Kota Bojonegoro ini baru sekali ini naik motor ya, teman-teman. Naik mobil pun belum pernah kayaknya. Kita coba ya, mungkin saya banyak yang nggak tahu ya. Kita coba-coba jalan-jalan. Ini mungkin terminalnya ya, terminal Bojonegoro. Tempat parkir Govan. Oh, besar juga ya, kelihatan dari sini. Ini terminal tipe A Rajekusi. Nah, saya sendiri asing ya sama Bojonegoro ini, karena jarang sekali saya kesini. Kalaupun kesini ya tujuannya ini ke Govan atau sekedarnya lewat, teman-teman. Ya, mampir lewat. Maksudnya lewat, ngelewati tok ya. Kayak kemarin waktu kecil ya sering ke Jawa Tengah, itu lewat sini naik bis lanjut lagi, nggak pernah keliling-keliling seperti ini. Jadi di sini ada apa saya kurang begitu paham ya. Kalau nggak salah di situ pernah habis dari Govan makan di situ. Ini apa? Rame KDS. Oh, ini KDS. KDS itu kayak mall yang sempat rame di daerah mana ya, yang orang kaya yang bentak-bentakin di warna hotel. Jadi kita pelan-pelan aja, teman-teman. Saya sendiri nggak begitu tahu Bojonegoro, jadi mohon maaf kalau salah penyebutan maupun sedikit agak bingung ya daerah sini. Hoki plastik. Ini Sosro, rumah sakit Sosro siapa itu tadi? Dokter Sos Sosodoro. Oh, siapa itu? Nah, seperti ini kondisi Kota Bojonegoro. Mall pelayanan publiknya di sini. Ada Rina. Kayak di Tuban juga ada Rina. Cherry lah mobilnya, klakson trek. Ambune rambutan rek, rambutan durian ya Allah. Kok masih ada ini apa APK Demokrat, kok nggak dicopot ya? Ini saya nggak tahu sama sekali ya, muter-muter seadanya aja lah. Jadi rokok Tuban lurus ke kiri kota atau Pemkab, ya sudah kita ke kiri lah. Ke kiri ya, kota atau Pemkab, ya sudah kita ke sini. Ini Jalan Pemuda, teman-teman. Barangkali teman-teman apa makanan khas atau sesuatu yang viral di Bojonegoro rame, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Barangkali
suatu saat bisa kesini lagi kan bisa mampir mampir ada Yamaha Erafon Bojonegoro di sini. Jadi kita pelan-pelan saja karena saya nggak pernah kesini biar tahu. Yang saya penasaran ini Malioboro-nya. Ya nanti coba kita cari ya Malioboro-nya. Saya nggak usah pakai map lah. Nanti siapa tahu. Ini ada petunjuk jalannya. Tadi sempat ngintip sih di map, kayaknya lurus terus nanti ketemu alun-alun kok. Wah, ramai juga ya, apa pusat-pusat perbelanjaan di Bojonegoro ini. Kedai Konglo, apa itu kedai yang kuat? Kelurahan Kadipaten, gunakan ruang khusus. Oh ini mungkin alun-alunnya ya? Enggak lah, kita lurus aja lah. Belok kiri ikuti isyarat lampu. Aduh, Jalan Teuku Umar. Jadi saya sendiri awam sekali teman-teman untuk kota Bojonegoro karena saya sendiri nggak pernah punya teman Bojonegoro juga nggak pernah ya. Jadi ya kalaupun mau info ataupun jalan-jalan di daerah sini itu nggak ada. Ya sekedar pengen aja ini jalan-jalan ke sini. Sekalian saya share di channel saya ini. Oh, kacauan di sini. Yang suka kacauan ini di jalan apa ini? Teuku Umar. Kacauan tuh dimana-mana rame. Tapi saya males ngantrinya. Kemarin sempat mau beli pas di Tuban. Pas sama anak minta beli di sana ngantrinya waduh luar biasa. Jadi daripada nanti selak luwe lapar. Oh di sini udah mulai ini tah, kok banyak kursi-kursi ya, bagus ya. Apakah di sini sudah masuk Malioboro? Banyak kursi taman lokomotif. Oh, di sini ada taman lokomotif. Emang di sini ada apa aja tamannya? Tapi terus parkirnya di mana? Pemkab alun-alun, kita lurus aja. Merah. Nah, sudah hijau teman-teman. Kita lurus Cepu Blora Nganjuk. Waduh Ngawi ke rumahnya Deni Caknan man. Kesana kemana saya kurang tahu. I love Bojonegoro. Pelan-pelan saja.
Ini ada SMA Negeri 1 Bojonegoro. Kita lurus terus. Oh, rame ya. Termasuk rame. Daerah Pangsut ini, Jalan Panglima Sudirman. Termasuk rame, teman-teman. Di Bojonegoro. Ini enggak ada lampu merahnya, padahal ini perempatan lumayan rame. Lili Bakery ada, terus apa lagi ini? Oh, enggak ada petunjuk lain ya. Oh, itu di depan sana ada, tapi enggak tahu petunjuk mana. Cepu kiri, Nganjuk Ngawi, Pasar Kota, Jatirogo. Wah, ini kemana ya? Coba ke mana ini, teman-teman? Bingung saya. Pasar Kota berarti mungkin ke kanan mungkin ya. Coba ke kanan lah ya. Saya sih kurang tahu ya. Apa di sini sudah? Loh, ini masih banyak apa ini? Apa ini mungkin masuk area Malioboro? Malioboro. Karena di sini banyak kursi-kursinya, teman-teman. Bagus ya, cuman karena kepanasan terus jadi apa ini? Kayak sudah ini warna catnya. Oh iya, teman-teman, mungkin ini di sini ini sudah masuk Malioboro ya. Nah, iya benar, teman-teman, ada Hotel Aston itu. Alun-alun Bojonegoro, kita muteri ke sana dulu ya. Terus setelah Hotel Aston ini nanti kita belok kiri ke alun-alun. Bagus sih, tapi panas ya. Iyalah, wong siang. Bagus estetik ini, kalau malam bagus kayaknya ya. Sayangnya gak bisa saya kalau malam di sini. Sudah hijau, lanjut teman-teman. Ini bagus sekali buat kalian yang mau jalan-jalan di Bojonegoro. Ini mungkin dulu sempat viral ya, nggak tahu sekarang masih rame apa enggak. Yang pasti ini bagus. Nah, seperti ini, banyak kursi-kursi dan di kanan kiri banyak orang berjualan. Bagus ini. Kita putar sini aja, teman-teman. Ini ya. Sini putar balik ke sana. Nanti coba kita ke alun-alunnya ya.
Nanti kalau sudah di alun-alun, kita akhiri videonya. Bagus teman-teman ini, cuman panas ya. Mungkin nunggu tanaman-tanaman ini kan belum tumbuh. Kan ini sudah ditanami. Ada yang baru, ada yang sudah lama. Setelah Hotel Aston ini, oh di sini enak ya, ada Hotel Aston ini. Aston Bojonegoro. Nah ini coba kita ke kiri ya, Malioboro. Nah sudah hijau teman-teman, kita belok kiri aja ya. Jalan Master di sini. Termasuk rame ya. Saya baru tahu ini Bojonegoro, tak kira Bojonegoro ya enggak begitu rame gitu aja teman-teman. Saya enggak mau membandingkan dengan kota-kota lain. Cuman ya kaget. Karena enggak nyangka sih, enggak ini. Tak kira enggak seramai ini. Nah, alun-alunnya mungkin depan ini ya. Ya teman-teman, alun-alunnya di sini, cuman parkirnya piye ya. Ya sudah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya keliling alun-alun, keliling kota Bojonegoro. Nah ini alun-alunnya ya, nanti naik sempet coba tak apa bikin videonya khusus di alun-alun. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.